Okay, bila pun kita ada habis pengisi senjata program jak penuh-penuh dan nuti, kita harap sama dengan ni orang penghulu dan mereka senjata kawasan Bukar. Kita bersama dengan penghulu Encik Sirau Anak Lungkis. Ya. Jadi, dari pagi ini kita harap senjata pemancang-pemancang de natur dengan kawasan Bukar. Dengan sen kita bersama dengan penghulu. Kita berkenalan saya. Mereka kudus apa akan magih ataupun mencari pengulu di kawasan Bukar ti? Ku jadi pengulu kawasan Bukar ti mau ada iju sawa. So sawa tok sawa ti iju sawa lah. So kayu empat dua dua men iju sawa lah. Iju sawa. Jadi ada sepanjang ada sekamuh pi magih akan mencari pengulu di kawasan Bukar ti. Sekarang ni dengan pemancang-pemancang di kawasan Bukar di masa itu ni. Pemancang di kawasan Bukar ti itu buat aku itu memang cepat ne berkembang, cepat ne murah jaji kawasan di Bukar seperti mengbala projek-projek contoh ne mengbala gereja di kawasan Bukar, bela raya jematan dengan jenis padang pusal, padang bol dengan semua beken-beken dak kawasan Bukar ti. Jadi sebenarnya ada kawasan Bukar ti kudu kihong kampung de meret dengan kawasan Bukar ti. Kawasan Bukar ada 26 kampung de kawasan Bukar. Bala bi Bukar Kampung Rituh Mawang, Rituh Labuan, Kampung Pancur, Kampung Igem, Kampung Tian, Tian Mawang, Tian Sekawan, Murud Mawang, Murud Pelaman, Mang Besi, Bala Baki Tajung, Kampung Pelaman Baki, dengan Kuhas, balik kita Anak Baru, Pengbaru Mawang, Mengulalang, Pelama Nyabet, Bunga, Bantang, Janan, Kakeng, Labak Tungan, Lancang Sijo, Lancang Sabai, di semua merangkumi 26 kampung di Tagahku lah. Jadi masuk segi kemudah infrastruktur de ada dengan kawasan Bukar ti sekarang ni pintu berkakam lah dengan kemaju dengan pemancang dan tunda pada perintah de kawasan ti. Memang de kuan ku ije memang maju. Sebab kawasan di Bukar ti ada taruh adun. Kena Bukar mertuang terbade dengan tak tarad. Taruh adun maka ini kawasan Bukar ti. Contoh memang tarat merang kepada tu Luran Sagah Wiin kena tiba de Dr. YB Tuan Dr. Sinang dengan kena mertuang Datuk Idris Buang. Okey, masuk segi pendidikan de kawasan Bukar ti sekarang ni pintu berkakam lah. Masuk segi pendidikan, masuk segi sekolah-sekolah dada dengan kawasan Bukar ti. Segi pendidikan kita tebak average. Average dalam pendidikan kita memang maju kita bedaya kawasan Bukar. Sebab average ada ni jigan ini mama dakuan kita ada ini diploma ataupun graduate dalam ini family. Jadi average saja. Kadang ada ada dua, ada taruh diploma, ada ini, ada ihong lah. Kita tebak dengan average, aku tebak mata kasar, aku tebak kok memang maju pasal pendidikan kerana kawasan Bukar. In bakah balati ada kerja dengan kerjaan lagi. Ada pemanain kerja dengan kerjaan. Jadi aku kanan pidaan dan munti ngina aku mau tebak pemaju, pemancang mau maju lagi. Ya. Jadi masa segi pemancang dan natur dengan
kampung-kampung di kawasan Bukal di masa itu, eh. Contoh namun kampung Pancur lah. Ini pemancang-pemancang, mungkin pemancang bau di ada natur di masa itu, eh. Kampung Pancur memang kami ada ini projek Pancur Raw Spring. Dakai dok sangka pasal ada kada pihak hasil pemaneg. Jadi ti ini masuk pemaguh na lagi ya, ini yeah. Masuk ni kena na sosial ekonomi dia dapat ngekat ni kena na pemudip ataupun nyeratus de kampung lah. Yeah. Yeah. Jadi ni pemancang de irak mandeg lah, de irak natur dengan kampung, contoh namun kampung Pancur atau kampung-kampung Bukal de Beken lah. Aku berharap bala semua atau kampung de kena Bukal kerjasama dengan bala JKKK untuk bek kan ada projek debai dok tunah kan nyep. Kan anih dah perlu, kita kepuan anih perlu di kampung ti, tolong mohon nega dep tiap-tiap adut nadep, kuasa nadep, kerja kita maju dalam memancang pembangunan kuasa kita Bukal ti. Lebih lagi, kita memang kerjasama, ini aseng, ini awang, muka bala kita semua dukung dengan aseng dan tegap de kerjaan. Jadi ku harap semua bala KK, bala JKK kerjasama dukung kerjaan di Sarawak ti. Jadi masa pente Kemenyang sekarang dengan Kemenyang de Natu dengan kawasan Bukal ti. Pasal Kemenyang ti memang ada bantuan masuk kerjaan. Ya. Yeah. Mengpuruh petak bantu pada bala kerjaan, mengpuru nanas, ada bantu masuk kerjaan, bala sawit dengan nya ada bikabot, memang ada bantuan masuk kerjaan. Ada agensi-agensi bala timaneg nulung balanya kampung. Adakah ada kampung kawasan Bukal ti sebut ada projek-projek Kemenyang? Ada. Ini tinggal masuk projek-projek Kemenyang de natur de kawasan Bukal ti. Contoh memang bala nanas. Iya. Mengbala nanas, mengbala sawit, mengbala petak de kuah kujen, memang ada bantuan. Ada bantuan. Jadi bala ti guna secara berkelompok ke sekarang ni? Berkelompok. Projek ti. Berkelompok. Lah. Ada dalam sawit tengah ni ya. Iya. Jadi pemangana ni pengarap akam lah. Dengan pengarap akam dadag kemaju kampung-kampung di kawasan Bukal di masa yang mendek. Pengarap aku di kawasan Kudajan, memang aku ngacak belati ini aseng, ini awang, kerjasama, nyukong kerjaan kita di negeri Sarawak ti. Sebab anyap di beken kanan mantu kita di kampung-kampung kita di kuasa kita ti. Amnya, kerana kuasa bidayuh. Aku harap pada munti dapat maju lagi dan masa akan maneg. Terima kasih. Okey, dan matinya kita bersama dengan pengulu Encik Sirau Anak Lungkis. Encik ini orang pengulu di kawasan Bukal. Dia bersama dan kita ada anuti dabi pengisi Encik program cak penuh-penuh dengan CN. Ketika kita bersama dia anuti, kita berdapat lagi dabi anu dengan jam bersama dengan saya ucap salam sejahtera nek semua bala ping-ping.